Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, di pagi hari ini, yang mana pastinya kalian pada menunggu kabar couple cute kita yang sebentar lagi akan segera halal. Ya, cerita semalam yang mana dari Lesti disibukkan dengan acara Lida 2021 dan Rizky Billar sendiri seusai syuting JWB tengah malam ia kedatangan tamu spesial yakni Elmatiana. Apakah karena kedatangan Elmatiana akhirnya Lesti Kejora seusai Lida 2021 dia mampir ke rumah Rizky Billar? Ya, terlihat kemesraan putra Elmatiana dengan Rizky Billar yang langsung klop dan langsung suka sama Billar tak butuh waktu lama. Tentu hal itu menarik perhatian, apalagi ya acara yang terpampang nyata adalah acara Lida 2021 di ya rumah Rizky Billar. Tentu mengganteng di rumah. Bayar. Lagi di mana ini? Di rumah? Di rumah siapa? Shoot orang Medan. Hal itu rupanya ya, Bang Bi selalu mengikuti perkembangan sang doi dan Lida. Keluarga pun memantau selalu calon mantu dan calon bininya, guys. Begitu seru kan semalam saat mereka disibukkan dengan acara masing-masing, terutama si Babang yang selalu mantau bininya takut kenapa-kenapa, sehingga hal itu tentunya menunjukkan satu kekiutan bagi kita bersama bahwa cinta mereka sudah tak terelakkan lagi. Kebersamaan Lesti dan Billar tak hanya ya di layar kaca, saat off kamera, saat tak terciduk mereka rupanya menyempatkan menyediakan waktu luang bersama agar mereka bisa bersama-sama. Tentu hal itu adalah dalam rangka menjaga intensitas dan juga menjaga jalinan cinta dan kasih di antara mereka berdua. Ya, sesibuk apapun di sekitar masih dan terus berusaha menghubungi, memberikan perhatian sama si doi, guys. Ya, itulah cerita Rizky Billar di pagi hari ini, yang mana semalam walau disibukkan dengan acara mereka masing-masing, namun Lesti dan Billar selalu menyempatkan diri memberikan kabar. Sebagaimana sebelumnya Reza pun mengungkapkan bahwa Dede Lesti sering menghubungi doi selagi menjadi juri di sela-sela kesibukannya. Tentu perhatian itulah yang membuat Rizky Billar akhirnya jatuh cintrong dan benar-benar takluk dan benar-benar cinta dan akan segera menikahi doinya tersebut. Kita doakan saja apa yang mereka rencanakan di tahun ini, di bulan ini, ataupun bulan depan, ataupun depannya lagi berjalan dengan ya mendapatkan ridha tentunya dari Yang Maha Kuasa. Dan juga yang paling penting adalah semoga juga pundi-pundi keuangan mereka bertambah ruah dan selalu diberikan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal amin. Itulah cerita dan kisah semalam hingga hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah selanjutnya, untuk selalu stay tune di channel kita ini, caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.